ووجبنا أن نقف حيث حد لنا ولا نتجاوزه وقد توى الله تعالى علم القدر على العالم فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب فعليك أن تفهم ما قررنا وتعتقد ما ذكرنا ولا تغتر بزخارف الضالين والمضلين إلا هلكت مع الهالكين والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ومن يهدي الله فما له من مضل ومن يضلل فما له من هاد. Kata Imam Nawawi dalam mensyarahkan hadis, ma min nafsin manfusatin, tidak satu pun nyawa yang hidup illa, melainkan waqad katawallahu makanaha minal jannati wan nar, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan tempatnya baik di surga dan di neraka. Itu bunyi hadisnya, berarti kita ogot sesodonya seluruh kita itu sudah tercatat dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, mana yang akan ke surga, mana yang akan ke neraka. Nah, menjelaskan hadis itu, apa kata Imam Nawawi? Qala al-Imam Abu al-Muzaffar as-Sam'ani, berkata Imam Abu Muzaffar as-Sam'ani, sabilu ma'rifati hadzal babi at-tawqif min al-kitab wa sunnati. Jalan untuk mengetahui bab ini adalah tauqif. Tauqif di mana? Kepada Al-Qur'an dan sunnah. Jadi untuk memahaminya serahkan saja kepada Al-Qur'an dan sunnah. Duna mahdil qiyasi wa mujarradil uqul. Tanpa menggunakan qiyas semata-mata atau menggunakan akal semata-mata. Jadi kalau akal yang akan dimajukan untuk mengolah itu, kemungkinan akal akan buntunya, bukan kemungkinan, akal akan buntu. Ini faman adula anit tauqifi fihi, orang yang berpaling dari tauqif tentang masalah itu. Tauqif artinya menyerahkan hal itu kepada Al-Qur'an dan sunnah. Makanya tauqifnya kepada Al-Qur'an dan sunnah. Apa akibatnya kalau dia tidak melakukan itu? Dhalla, maka dia sesat. Wataha fi biharil hayrati, makanya akan terombang ambing dalam lautan kebingungan. Dia akan bingung sendirinya, uang yang mau taati dengan akalnya tentang masalah qadar. Iya kan? Apa caranya? Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan semenjak alam azali dan iko sia surga, sia neraka. Walaupun yang ke surga ini mungkin diawali dengan kekafiran. Walaupun yang ke neraka ini diawali dengan kesolehan. Tapi sekali lagi, itu ada dalam ilmu Allah. Kan antu dawak kan? Tapi dalam ilmu Allah taala, kita ini semua ini sudah tahu ke mana pergi kita. Lala jual dia tompek gitulah. Iko dicatatkannya syaqi, iko dicatatkannya sa'id, iko sengsara di dunia atau di akhirat, iko bahagia di dunia atau di akhirat. Tapi itu dalam ilmu Allah, tidak dalam ilmu kita. Jadi kita tidak bisa kita menebak ilmu Allah. Apa usaha kitanya? Ya, apa kewajiban kita? Usaha aja. Ikhtiar itulah. Karena tak ada yang tahu seperti apa kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yablag shifa'an nafsi, dan dia tidak akan pernah menemukan, tidak akan pernah sampai kepada obat jiwanya. Artinya kebingungan dia dan tidak ada ubek itu dah. Payahnya macam ubek ini. Wala yasilu ila ma yatma'innu bihil qalbu, dan tidak akan sampai kepada sesuatu yang membuat hatinya tenteram.
Kenapa? Li'anna al-qadara sirrun min asrarillah. Karena qadar itu rahasia, di antara rahasia-rahasia Allah Ta'ala. Allati dhuribat min dunihal astar, yang diciptakan tirai untuk menutupnya. Itu maksudnya. Jadi sengaja dibuat Allah Ta'ala macam itu. Masalah qadar kok itu inyo sendiri dia yang apanya. Tidak diben kende inyo ke awak lah. Bahkan kepada malaikat pun tidak diberikannya. Kecuali hal-hal yang memang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulangnya dari Isra Mi'raj. Apa katanya? Laqad adraktu ulumal awwalina wal akhirin. Laqad adraktu ulumal awwalina wal akhirin. Aku sudah menguasai ilmu yang terdahulu dan ilmu-ilmu yang akan datang. Itu pun tak dibagi. Nama yang tak patut sorenya dah kan? Tak dibagi lagi. Tengok-tengok uang dah. Ikhtasallahu bihi. Allah Ta'ala mengkhususkan di zatnya sendiri tentang masalah itu. Wa hajabahu an uqulil khalqi wa ma'arifihim lima alimahu minal hikmati. Dan Allah tutup tentang itu dari akal makhluknya dan pengetahuan makhluknya untuk hikmah-hikmah yang diketahuinya. Yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya, kita nang sencang-ancah ajaran banyak nak bertanya selain itu. Tentu itu bukan sejujurnya kan. Yakini saja. Contoh apa tertulisnya? Apa yang harus diyakini? Semua kita ini sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tompek kita. Itu yang harus diyakini. Nah. Itu dalam sekali lah itu yang perlu ya. Enggak boleh jangan bingung kita yang perlu. Jangan sampai itu dalam ilmu Allah Ta'ala, jangan dibawa ilmu itu ke awak. Ya kalau dibawa ke awak tentu bertanya-tanya awak dan mesti serupa tu dan rokok. Ya kan? Tentu bertanya, apa ti guna beribadah lainnya lah sudah betul. Itu dalam ilmu Allah. Dalam ilmu kita tak tentu di kita orang. Tidak tentu dan tak keserupaan dengan waqo dan suara. Tentu dan tak. Apa ti kewajibannya sebagai hamba dia wajib patuh. Apa tanda patuh dan buat ibadah yang disuruh. Itu tanda patuh dan soal yang keserupaan rokok itu tidak urusan daya. وقد توى الله علم القدر على العالم فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب وواجبنا أن نقف حيث حد لنا ولا نتجاوزه. Apa kewajiban kita? أن نقف حيث حد لنا. Kita tegak saja. Kita berdiri pada batasan yang diletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh melampaui batas. Ya, jangan kita kalau nak mau taati kudrat apa qadar lan ala. Kita jalani aja. Wa qad tawallahu ta'ala 'ilmal qadri 'alal 'alam. Tawa artinya melipik. Matwiyah dia di melipik menggulung, menyimpan, itulah. Kalau menggonggam tu ah. Kalau digonggam tentu tersimpan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memegang ilmu tentang qadar alal alam dan tidak memberikannya kepada alam. Falam ya'lamhu nabiyyun mursal. Maka tidak diketahui ilmu tersebut oleh seorang nabi yang diutus. Nabinya datang sendiri. Wala malakun muqarrabun. Dan juga tidak diketahui oleh malaikat yang muqarrab. Aha. Aha apa? Intaha artinya kalau bahasa awak kini lah melambai guru ke awak deh. Nah, lah jangan pikir lebih itu tiba deh. Nah, itu sudah. Lah keputusan kaji itu dulu. Fa'alaika an tafhama ma qararna. Maka engkau mesti memahami apa yang telah kita tetapkan. Wa ta'taqida ma dzakarna, meyakini apa yang telah kita sebutkan. Wa la taghtarru
atau wala taghtar bi zakharifid dallin wal mudhillin, dan janganlah engkau, kalau nak kita buat lam la tulanahi boleh, dan janganlah engkau tertipu dengan bisikan-bisikan orang yang sesat lagi menyesatkan. Wa illa, kalau engkau ikuti juga, halakta ma'al halikin, engkau binasa bersama dengan orang-orang yang binasa. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, Allah Ta'ala menunjuki orang yang dikehendaki kepada jalan yang mustaqim. Wa may yahdillahu fama lahu min mudhil, orang yang ditunjuki Allah Ta'ala maka dia tidak punya orang yang sesuatu yang menyesatkan. Wa may yudlil fama lahu min had, dan orang yang sesat maka dia tidak punya orang yang memberikan petunjuk kepadanya. Itu tentang masalah qadar. Jadi apa intinya qadar? Ya, kita sorakanlah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita meyakini bahwa qada dan qadar itu itulah dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak azal. Semenjak dahulunya leh. Tinggal apa sebagai seorang hamba, ya, kita tahu enggak kita di batasan-batasan kita, apa batasan hamba? Ya, menghambakan diri. Itu dia batasan hamba ni. Dan kalau lu pada itulah. Thumma alam. Nah. Celah, siapa baca? Buya-buya dah harus baca. Tanya dulu ya. Sebelum lanjut ya, sebenarnya dengan mic. Dalam kajian yang potong kan ada waktu ya, antara saya dengan kajian waktu ini lah. Jadi kita sebelum ngobrol ini, setiap orang yang harus sedikit biji kesombongan, tidak akan masuk surga ini ya, so. Kebalikannya, sebenarnya aku pun ini man gitu ya, akan masuk surga ini. Jadi, bukan aja dari pikir macam ni, oh ya, omongan doyo, mana doyo? Nah, apa itu waktu? Itu mangkana fi qalbi mithqalu habbatin min kibrin la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Nak masuk surga no? Uang yang di dalam hatinya ada habbah sebesar biji sawi no awak kan rasa takabunya ya. Iya, jadinya takabur dengan iman itu tidak bisa setumpuk dah. Nyecik rompik lah. Ini kalau tidak diisi dia iman, no, ini lain itu misinya. Kalau tidak diisi dia salah, dia bilih itu misi. Nyecik dia rompik. Jadi ketikanya, andai kata dia meninggal dunia waliyadzubillah dalam keadaan takabur. Ya, berarti akhir itu yang di... Akhir yang dihitung. Akhirnya. Ya. Nah, cuman kan itu ndak jua kita ni memang klaim dulu kan. Jadi mereka mati orang tak kabur dah penawa. Akhirnya ni ni. Sokong ni. Jadi semua yang ni. Ndak jua. Itu kewajiban apa ndak kau jua awak tipu. Itu hadis Nabi ni semua no hadis dulu. Lobio kepada penekanan bahasa Rasulullah bonci. Allah Ta'ala tu bonci ni kepada sifat tak kabur. Dalam-dalam yang lain, bersabar ni makan. Dalam hadis Qudsi itu al-kibriya'u ridai, takaburu pakaian lain, selendang lain, Allah Ta'ala siapa nak memakainya, anak menantang lain itu. Dan itu tuh penyakit uang-uang yang mengontrolkan bahasa dirinya Tuhan, kan itu tuh penyakit Fir'aun. Siapa lah? Qarun. Ini itu tuh penyakit, rubahannya kan itu tuh. Ini semua nawa ni tu lo awal pertama sekali kan ibi ibi maupun apa dia sujud lah dan kepada apa kata Allah Ta'ala ma mana'aka an la tasjuda id amartuka, apa kata ibi ibi ana khairun minhu ni khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, ancak elok dan bodoh inyo ni. Inyo engkau ciptakan dari api. Inyo engkau ciptakan dari tanah.
Padahal Allah Ta'ala tak ada orang nyawa pasu api elok pada tanah. Itu binyo je nak mengotor pasu api ku elok pada tanah. Tak ada Allah Ta'ala pun nyawa pasu api elok pada tanah. Ino je mengasa elok seorang ni. Saya cerita dia buat ni atau kau buruk ni. Cuma saking banci balau pada serunggu. Tak bisa masuk serunggu lah. Itu dia maksudnya rendahkan masuk serunggu orang yang kau. Artinya sekali lagi ya, yang dipandang itu akhir hayat seseorang. Iya. Cuma memang iya. Bisa orang mengaku orang aku. Nah. Bau sahwa gitu yang bisa. Iya. Belum lanjut ke aku ya. Masih berkaitan dengan yang minggu yang lalu bahwa para nabi itu kan berkekal dari yang terpelihara dari berbuat kemaksiatan dan dosa. Lalu ada yang ingin menguatkan dalam surah Al-Hijr tentang fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam annahu itu ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfiru li dzambika. Ketika Allah Ta'ala perintahkan fastaghfiru li dzambika pada nabi, kalau konteksnya kan ke nabi ya. Iya. Itu di Zambika yang dimaksud pada nabi itu model aku tuh ya tentu yang bingung yo awak menjadi mikro ke orang awam kan iya tuh awam yo ada yang boleh ngoncak yang menjawab dulu panjang itu soal bahasa gitu iya maksud zambun apakah nabi kau berdosa atau tidak jadi yang paling mudah menjawabnya ada buku ni nonca yang dikarang de Syekh Alawi Al-Maliki tentang Al-Insanul Kamil. Kepribadian sosok yang sempurna, kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada PDF-nya tu. Ada subhat-subhat yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad terutama dan seluruh nabi dan rasul secara umum termasuklah ayat itu. Termasuknya begitu. Iya, itu mengulasnya beliau minta tiga halaman so gak mulai jawaban itu. Jadi ini subhanahunya dalam dua pertemuan yang kedua dulu lambo sampaikan lah bahwa istighfar dia tidak harus menunjukkan dosa. Istighfar Nabi mah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istighfarnya sehari sampai 70 kali sampai 1 kali ya kan. Dan itulah lambo sampaikanlah jawabannya di apo di cunitunya. Tidak ada inyo berdosa. Dia imannya itu meningkik tauhidnya. Imannya itu meningkik tauhidnya. Jadi setiap kali meningkik imannya gua tu mandangnya kepada yang sebelum itu. Terasa dia inyo dalam pandangan inyo kan dah. Maka istighfar. Dalam pandangan awak je lah tinggi tauhidnya meningkik itu. Itu meningkik lo setingkik lah mandangnya kepada yang sebelum itu. Terasa lo dia inyo wandan yang sebelum cakur dalam pandangan ini dalam pandangan Nabi maka istighfar pula Nabi ini semua orang tidak didosa ya Bu Yada harus payah-payah pertanyaan enggak dong ya tapi ya justru itu lah yang nah ya kita sakit kita coba ya sakit aja ya. Coba lah punya darus apa? Download kitab dulu. Al-Insanul Kamil judulnya. Insanul Kamil. Ya. Nabi Muhammad tentang kepribadian Rasulullah. Ayat itu inya membahas ayat itu buku itu membahas semua syubhat yang menjadi pintu kritik terhadap kepribadian Nabi. Termasuklah tentang jin. Tentang jin sesungguhnya itu kok ketika terlahir gitu ada malaikat seorang yang disertakan untuk gitu ada jin seorang awak aku siapa aja lah dalam buku itu dibahas ada qarin gitu ada malak gitu malaikat untuk gitu ada qarin gitu. Jadi terlahir awak lah mampu malaikat awak kok dengan mampu jin
Ini saya pun nanjak kau ngai, malaikat jabatnya kawan. Saya pun yang buat kau ngai, jin jabatnya kawan. Ano bibu liu aja nyoko kok. Ini nyawa nyabuin kok. Di seluruhnya itu tentang subar-subar itu diulas dalam buku itu dengan bahasa yang bagus dan panjang penjelasannya. Jadi banyak hubungannya dengan soal bahasa. Kalau untuk mambe, hal-hal yang dituduhkan itulah kalimat zalbun itu salah satunya itu ya. Salah satu tuduhan-tuduhan syubhat yang dituduhkan kepada Nabi. Itulah yang disebut dengan zalbun pada lidzambika wastaghfir lidzambika tadi itu ya. Iya. Sama dengan alam nasrah laka sadrak. Wadana angka wizrat. Apa apa yang dalam surat itu pendek. Aduh heboh dulu sekali Ustaz di TV mah ngotong bahasa Nabi gue pernah sosek. Oh jadikan kawalan. Tuh. Oh jadikan kawalan. Itu kan soal bahasa soal. Indah dia nabi itu sosek. Wajah dia kebalang pada limo minta untuk dia wajah dia. Mungkin kayaknya sekitar limo pendapat ulama tentang itu. Itu banyak berhubungan dengan bahasa soal. Itu yang saya cuanca lo. Kalau si Iko bertanya indah ini jurusan tafsir sih kalau dia. Kalau Ustaz Ilham lo. Ilham apa jurusan itu? Hadis ya. Imran ya. Imran. Ah Imran ya. Ini tak tiba. Tentu akan bertanya tak tiba. Ini oleh keyakinan kita bahwa Nabi itu maksum. Itu keyakinan awak. Soal apakah maksum dari dosa-dosa kecil, itu tidak pendapat ulama. Jadi boleh jadi zambun itu. Zambun tadi itu. Yang ketik apa sih? Bagi yang memegang bahwa Nabi pernah melakukan dalam tanda kutip dosa-dosa kecil. Atau mungkin apa namanya? Sebenarnya Nabi melakukan itu tuh pelajaran. Pelajaran untuk sahabat ketika itu. Bahwa jika ada keadaan seperti ini berapanya? Ya bisa jadi, tapi yang kan tetap melakukan berarti kan? Iya. Mungkin enggak usah tersilap mungkin apa. Ayo di awak bahasa menjaga adab gitu. Iya. Tentu pun itu gitu. Iya. Makanya masawit dari istighfar tidak harus itu dari dosa. Aduh cilai masalah korin. Masalah korin tadi. Nah, kamu pun baca hadis tapi ya mana apa pun saya bawa ke bawah Nabi, saya juga mempunyai jin ya. Cuma Allah mengandung saya, jin saya itu tunduk pada tulah saya. Ini hadis Nabi itu. Nah itu, tersalah itu hadis. Aku ada cilai masalahnya ada seseorang bercerita kamu di Jawa awal. Painya mencari salah seorang ustaz cuma enggak ustaz bersolawat. Ini enggak tahu saya terkenal nyo cuma nyo uang pada adik-adik yang bercerita nyo tahu nyo ustaz go orang tinggi kaji lah kan. Jadi pas tadi berjanjinya ke situ ke mana ustaz di kebun. Katanya itu bercerita jambu aja tadi. Jadi ketika pergi ke kebun itu tengah malam, ia masuk tu bos sudah turun tonggak di pagar kebun. Asli dah turun. Tonggak ni pagar tu lewat naknya di pagar kebun. Satu dah nangkapnya mungkin itu ada keperluan langsung. Kita tak sedungnya ini. Tiba sedung masuk dah lock dan sedung lagi. Datuk tak kau. Jadi yang pertanyaan aku itu yang kau dengar tak mungkin. Tidak sampai dia menjawab. Artinya koren datuk itu hanya menyerupai sepertinya di kebun itu diam apa di pintu kebun. Di dalam hadis itu tidak disabuin bahwa karim itu suku atau tidak dengan awak. Tapi ini juga jin itu bisa menyerupai. Iya. Awak atau makhluk lain. Ya itu ini juga. Dan soal apakah kita bisa menengok jin pun ulama tidak jelas pendapat. Kalau dalam bentuk aslinya ada ulama yang mengatakan tidak bisa kita bisa menengok jin dalam bentuk aslinya. Asli. Ada ulama yang mengatakan, tapi ada ulama yang mengatakan bisa.
Jadi entah datuk cakap duka hari ini. Hari ini yang lolok di sudung tu kan dak? Iya. Wallahu alam. Jadi maksudnya itu dia benda orang bercerita kampung gua. Ndak lawang ah. Iya, ndak lawang apa kok memang bisa dia percaya. Ya. Bunyi jadi malaikat menyumpuhi datuk de bulu kan. Kau lambo tau ke ali di pagau pintu pagau kampung tu ni. Dan ada baru lirik yang kita buat perlu dua kali ni. Langsung gak kapur ke sudung ni, sapu-sapu. Tiap orang tu sudah, wah sudah tu dah tu dua lorok orang sudah mulai. Ha, siapa tak pilih? Ini boleh jadi, itu jin boleh jadi, malaikat. Kau kau itu jin korin lagi kan? Dia ini orang alim, bisa tunduk korin dia ini. Kau lawak lah, awak ni kau kau dai. Tapi yang tadi tu hadis Nabi tu. Bahasa ditundukkan Allah Ta'ala. Ya. Apa itu hadis Nabi. Memang begitu. Jin tu kan inyo sebangsa ni nalui tu kan. Sebangsa ni nalui. Jadi kok kan bisa menengok tentu ni nalui pula dia bisa menengok. Aduh hadis. Aku kan dah singgung dia apa itu kan. Aduh hadis Nabi. Idza qubidatir ruh idza qubidar ruhu tabi'ahu al-basar. Itu hadis kan. Kalau dicabut ruh maka diikuti oleh pandangan. Iya kan? Maka mata orang yang meninggal itu terbelalak, terbuka kebanyakannya. Iya. Itu diaburunya tabi'ahul basar, diikuti oleh basar. Dan selama kau yang mentemo, kalau orang kan meninggal dunia, ada dua yang titip tinggal sifat Allah Ta'ala gitu. Ilmu cik, hayat cik. Dari guru-guru awak lah, dengan demo, ketika orang kan sekarat, apa yang sedang sekarat, nak meninggal. Maka dua sifat Allah Ta'ala yang dititip dia ni. Ilmu cik, hayat cik. Makanya sebagian orangnya mengatakan percuma talqinnya. Ini tidak akan bercakap. Lidah lah pendek. Apa nak bercakap? Apa yang nak menyebut la ilaha illallah? Lidah tu tergantung. Kan itu dia salah satu sebab kenapa orang berzikir dalam tarikat tu bah no yang lidah kalangilangi ya terlatih lah. Melatih ketika itu. Ya. Itu yang demo tapi setiap kali dia membaca hadis dulu sosor dan tak dua yang tinggal tu dah. Tiga. Ilmu cik, hayat cik, basar cik. Dan hebatnya apa berdasarkan hadis tadi itu basor do akan tetap adonya walaupun wala mati. Idza qubidatir ruh atau idza qubidar ruhu kalau dicabut ruh diikuti dek basor. Kalau dicabut berarti kalau tercabut tu. Ya. Diikuti dek basor. Jadi yang bisa menengok ruh go bang alui go apa boleh. Kan dia ndak yang bisa menengok tu mato sebab Rasulullah ada basor. Basar itu lebih kepada pandangan batin gitu. Itu dia hebat tu ha. Ya kalau ada orang menyebut tidak bisa menengok jin. Awak ni lumpuh kan tidak bisa menengok jin. Tapi ada sesuatu dalam diri kita yang dititip Allah Ta'ala yang bisa menengok yang alui. Basar tadi itu dia. Jin dulu. Ini kalau nampak dia apa cakap. Datuk dia togak di pagau. Ya. Mungkin datuk dia menyerupai. Ya, itu menyerupai. Tak dalam bentuk yang aslinya tu. Tak bentuk asli ya tu. Jadi kalau ditanya bisa tak kita menengok jin dalam bentuk aslinya? Kita ni lumpuh kan tak bisa. Tapi basar kita bisa. Itu ayat Quran tu mengatakan Allah jin tu tersembunyi ada berasa tersembunyi di mana kamu tidak bisa melihatnya kan. Ayat jin, jin dalam bentuknya yang ya, jadi itu hadis tadi tu menarik untuk diteliti tu cubalah teliti. Bagi yang mengaji-ngaji tasawuf yang berterikat harus membaca hadis tu. Oleh tentu ada gitu apa ni? Siapa ni memandang ni semua orang? Lo jadi ruh lah baca buih lah. Diikuti dia pandangan. Berarti tertinggal masih ada basor tu pada di gitu. Walaupun Imam Nawawinya punya dua jawaban tentang itu. Jawaban yang pertama yang dimaksud dengan diikuti dek basar ruh ketika proses ruh itu keluar. Jawaban yang kedua dah memang ruh dia lah kalu.
ikuti dek basar. Mengapa mata yang terbelalak? Yang jendela basar tu mata gitu ke dia? Itu jendela. Jadi ketika Umar bin Khattab khutbah memerintahkan Basar itu Basar di Syria kan. Ya. Naik. Musuh di belakang gunung. Gunung naik gitu. Musuh belakang gunung. Ini sebab tahu tidak Umar aja yang hebat juga apa pun. Yang mendangau itu hebat juga. Oh iya. Iya. Itu hebat aja kan. Iya. Mendangau dia so Umar sejauh itu. Tidak Umar aja yang hebat. Nyetipnya kualitas sahabat ketika itu kan Nabi Asam. Iya. Nabi Asam. Ya, sudah tahu kini Nabi Zodoh. Nah. Iya. Ya, uang yang ditengok dia habis itu Umar itu hebat. Memang iya tidak orang ingkari itu kan. Tapi ini mendangau itu tidak jauh uang hebat. Tidangau dia. Tidak pernah lu yang pun dia tahu ya. Kalau gitu dia cingkuh gitu kan. Uang saya suan tidak ada pakai telepati aja. Anginnya buat dititip ke angin. Tapi ada orang ngorin uang apa? Uang yang apa suruh. Mungkin dia dah kira-kira dari kita. Uang hantu apa? Perintah gurunya dari dari rumah. Tidak kan banyak lagi itu banyak contoh. Dan nanti bora sanungnya. Sudah mama nak dan apa bini dan. Satu pacito satu uang gitu. Tengok dah mama nak bini tak kan. Ni gurunya yang dari suruh lobe. Walau ada mendete gitu ya, tapi kita. Iya, lain. Pesan kau muridnya salah satu muridnya dalam suluk. Dan datanglah bini dan mama. Beko tapi udah memang bini dan mama nak datang. Kini orang kosan lah pakai WA, jelas sopet. Itu baru WA ada deh. Tematik tu kan. Lebih baru WA dulu kan. Tak pakai baterai deh. Ah, saya pun baca. Ya, buat di moko ni lah. Ah, ya. Lain. Asta Henry, macam mana Asta? Pemaklam tu. Itu ada Ustaz Lisar lah macamnya. Oh, sudah suluk kan je tu. Masya Allah. Ya, dah jadilah. Man 'alima Allah ta'ala fil azal mautahu. Jadi mautahu itu maf'ul bih. Summa 'alam anna as-sa'ida huwa man 'allama Allah ta'ala fil azal mautahu. Man 'alima Allahu ta'ala fil azal موته على الكفر وإن تقدم منه إسلام فالسعادة الموت على الإسلام والشقاء الموت على الكفر المقدران للعبد في الأزل فليس كل من السعادة والشقاوة باعتبار الوصف القائم به في الحال من الإسلام في الأول والكفر في الثاني بل باعتبار ما سبق أزلا في علمه تعالى كما علمت وعلى ذلك فلا يتصور في
sa'idu wasyaqiyu amma qadima lah aw amma qadama lah fas'idu la yanqalibu syaqiyan wa bil 'aks wa illa lazima inqilabul 'ilmi jahlan wa huwa badihiyyu al-istihalah فالخاتمه تدل على السابقه فان ختم له بالاسلام دل على انه في الازل كان من السعداء وان تقدم منه كفر وان ختم له بالكفر والعياذ بالله دل على انه في الازل كان من الاشقياء وان تقدم منه اسلام ولذا قال بعضهم إذا المرء لم يخلق سعيدا تخلفت ظنون ربه وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل وقد يسر الله سبحانه وتعالى كل من السعيد والشقي لما خلق له فيسر السعيد بفضله بالإيمان والطاعات ويسر الشقي بعدله للكفر والمعاصي قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وأخرج مسلم عن جابر أن سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل قال فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير قال ففيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وكل عامل بعمله وأما قوله تعالى كل يوم هو في شأن فالمراد شؤون لا يبتديها ذكر صاحب الكشاف أن عبد الله بن طاهر قال للحسين بن الفضل أشكل علي قوله تعالى كل يوم هو في شأن مع ما صح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة فقال الحسين هي شؤون يبدينا أي يظهرها على وفق قضائه في الأزل لا شؤون يبتديها أي ينشأها الآن لأن التقدير سابق فقام عبد الله وقبل رأس الحسين وذكر بعض العلماء أن ابن الشجري جلس يوما على كرسي وعظه فذكر الآية فوقف رجل على رأسه وقال فما يفعل ربك الآن فسكت وبات مهموما فرأى المصطفى صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له إن السائل هو الكبر وسيعود إليك فقل له شؤون يبديها ولا يبتديها يغفر أقواما ويرفع مقامين
أتاه فسأله فأجاب فقال له صلي على من علمك. وهذا آخر ما أردنا إراده في هذا القسم، والحمد لله رب العالمين. Kenjol dirinya. Aku enggak biar gini Ustaz Lizar. Artinya Ustaz itmaman lil faidati. Artinya min fadlik. Ikut tukang undang enggak ada di bor ya. Ini menyebarkan undangan enggak ada di bor. Bukan. Kuliah kan. Lalu ya Ustaz, ikutinlah. Tumma alam. Kemudian ketahuilah annas'ida, bahwa orang yang bahagia adalah man 'alima Allah ta'ala fil azal mautahu 'ala al-islam, orang yang Allah tunjukkan fil azal dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang azal mautahu 'ala al-islam, atas kematiannya dalam keadaan Islam. Wa in taqaddama minhu kufrun, meskipun telah terdahulu bagi orang tersebut kekufuran atau kafir. Alima di situ artinya mengetahui, yang lebih topik. Karena kalau kita artikan menunjukkan, berarti tabur gitu. Jadi annas-sa'ida, siapa yang uang yang berbahagia subhanallah itu siapa? Man 'alima Allah ta'ala fil azal mautahu 'ala al-islam, orang yang Allah sudah mengetahui semenjak azal ini akan mati dalam keadaan Islam. Wa in taqaddama minhu kufrun, walaupun itu diawali oleh kekufuran ini. Jadi itu dalam ilmu Allah ta'ala. Atau insa wasyaqiyyu man 'alima Allah ta'ala fil azali mautahu 'ala al-kufr wa in taqaddama minhu islam. Begitu juga dengan orang yang sengsara adalah orang yang Allah ketahui sejak zaman azal kematiannya dalam keadaan kafir, dalam keadaan kufur. Wa in taqaddama minhu islam, meskipun dia telah mendahului, meskipun Islam telah ada pada orang tersebut sebelumnya. Fasa'adatu al-mautu 'ala al-islam, maka kebahagiaan itu adalah ditandai dengan matinya seorang dalam keadaan Islam. Wasyaqa'u al-mautu 'ala al-kufri, begitu juga sebaliknya, bahwasanya kesengsaraan atau kemelaratan ditandai dengan matinya seorang 'ala al-kufri, dalam keadaan kufur. Al-muqaddarani lil-'abdi fil azal, maka kebahagiaan atau kesengsaraan tersebut keduanya telah ditakdirkan, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba fil azal, sejak zaman azal. Falaysa kullu min as-sa'adati wasy-syaqawa bi'tibari al-wasfi al-qa'im fil hali bihi fil hali min al-islam fil awal wal kufr fil tsani. Maka kebahagiaan atau kesengsaraan itu bukan dilihat dari sisi, dari segi atau dari gambaran sifat yang ada pada orang tersebut minal islam fil awal, seperti Islam ditandai dengan bahagia, wal kufri fit tsani, kufur ditandai pula dengan kesengsaraan. Bal bi'atibari ma sabaqa azalan fi 'ilmihi ta'ala kama 'alimta, tetapi kebahagiaan atau kesengsaraan itu dilihat dari segi yang sudah
sudah Allah tetapkan sejak terdahulu di zaman azal fi ilmihi, karena alim kita seperti yang telah kamu ketahui. Berarti kan kebahagiaan itu jangan tengok kini. Ya lu tuan turle uang petungkit ke mana pai, bakal sabar ke mana pai, itu termasuk yang bahagia. Tuan turle, karena dalam ilmu Allah Ta'ala tak tuan turle gitu orang. Atau uang yang minta maaf mau mengkapi umum wai ke masa-masa ini kan jelak tuan tu ya. Sebab tuan tu sebelumnya meninggal semua ucap dua kalimat syahadat ya kan. Yalah dua saudara dalam ilmu Allah Ta'ala. Cuman kan kita mesti kita berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan wajib kita untuk menjadi baik tu. Dan mentang-mentang lah dituliskan bahwa aku kan sengsara, kebahagia ini soalnya menoko-noko lah kan. Dan menurut Allah sengsara dan sebagainya. Aku tidak perlu dan sholat, tidak perlu segala macam. Fala, apa katanya? Wa ala dhalika, aku atas dasar itu, fala yatasawwaru fis sa'idi ayyashqa. Tidak mungkin orang yang apa yang bahagia itu akan sengsara, kesudahannya maksudnya, akhirnya. Innamal amru bil khawatim. Perkara itu kan tergantung penutupnya. Wala fis syaqiy ayyas'ad. Dan enggak juga mungkin lah uang yang sengsaranya akan bahagia. Fala yatahawwalu as-sa'idu was-syaqiyyu amma khutima lahu. Enggak akan berubah lah yang bahagia, yang sengsara. Penutupnya enggak akan berubah. Fasaidu la yang kalibu syaqiyan wabil aksi. Orang yang bahagia tidak akan berubah menjadi sengsara. Begitu juga sebaliknya. Kenapa? Kenapa tidak mungkin? Kau sekali lagi dalam ilmu Allah Ta'ala ya. Wa illa lazim anqilabul ilmi jahlan. Kalau terjadi itu, maka akan bertukarlah ilmu itu menjadi jahil. Kan tidak mungkin itu. Semenjak di zaman azal, ditetapkan Allah Ta'ala hanya penduduk surga memohon. Terus berubah jadi penduduk nokonya. Tidak mungkin. Berarti ilmu Allah Ta'ala itu berubahnya menjadi jahil. Cuma kita menyaksikan apa yang ada dalam pandangan kita. Yang nampak di kita ini kalau rajin ke masjid, ini rajin baca Al-Quran, rajin puasa sunat, rajin sedekah, ini orang elok. Dan itu wajib untuk Bapak Sangkur. Wajib Bapak Sangkur. Yang tak boleh ada apa, Bapak Sangkur. Fal khatimatu wa huwa badihiyul istihala, itu mustahil banget dalam hak Allah Ta'ala itu tidak mungkin terjadi. Fal khatimatu tadullu ala sabiqah, penutup itu menunjukkan yang dahulu. Berarti kalau nyo eloknyo tando dahulunya pun lah dituliskan elok. Itu sekali lagi itu dalam pandangan kita. Fa in khutima lahu bil islami dalla ala annahu fil azal kana minas su'ada wa in taqaddama minhu kufrun. Maka jika ditutup dia dengan Islam, artinya kesudahan hidupnya di dunia Islam, itu menunjukkan bahwa dia semenjak di azal termasuk orang-orang yang tercatat sebagai orang-orang yang berbahagia meskipun dia kafir dulu. Wa in khutima lahu bil kufri wal ya'dhu billah. Jika ditutup baginya dengan kekufuran waliyadzubillah, itu menunjukkan ala annahu fil azal, dulu azal pun dia tercatat minal asqiyah, orang-orang yang sengsara. Wa in taqaddama minhu islam, walaupun diawali dengan Islam. Nah, itu sebabnya walidha qala ba'duhum, itu sebabnya sebahagian orang mengatakan idil mar'u lam yukhlaq sa'idan takhallafat dhununu murabbihi wa khabal muammalu. Aidal mar'u ya. Fa Musa alladhi rabbahu Jibril kafirun wa Musa alladhi rabbahu Fir'aun mursal. Ya kan itu tanda bahwa rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang ikut arti syair ya. Apabila seseorang tidak diciptakan dalam keadaan berbahagia, takhallafat dhununu murabbihi wa khabal muammalu, maka berbedalah
dugaan murabbihi, pendidiknya. Wa khabal mu'ammalu, dan hilang harapan. Apa hubungannya? Fa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru, kafirun, wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursalu. Musa yang dididik oleh Jibril upo kapiu. Tapi Musa yang godang di tangan Fir'aun uponya nabi yang mursal. Musa yang dididik ke Jibril itu Samiri. Aku mau baca kau juga lah model. Cepat siapa lah ni? Jadi Musa yang dididik dari Jibril kafirnya jadi. Ada Samiri kan jolir kita Samirinya kan? Yang Samiri ko nama Samiri ko Musa bin Zafar. Samiri itu nama inyo. Samiri itu nama kabilah inyo. Inyo dari kabilah Samira. Maka disebutnya dengan Samiri. Sekril, tinggal atau di sekolah. Cuman nama subhanahu Samiri itu boleh tengok dalam tafsir Qurtubi insyaAllah tu kalau aku tak salah. Ah, dalam ruangan apa? Tidak ada kunci. Jadi Musa yang dididik oleh Jibril kafir, dan Musa yang dididik oleh Fir'aun mursal. Ketika Samiri go lahir, Samiri go lahir. Nama Samiri go kalau pun tak salah ya, boleh diceknya Musa bin Zafar nama. Yang Musa itu apa dia? Musa yang Samiri go ti yang Jibril membolo. Jadi ketika nyo lahir, itunya lahir di tahun di mana Fir'aun membantai anak laki-laki. Sama dengan kisah Nabi Musa. Kalau Musa gitu kan Musa bin Imran enggak? Ya. Aku Musa yang pertama kok Musa bin Zafar kok. Gagak. Musa ini. Ya sama-sama Musa nomo. Sama Muhammad ada yang Muhammad Sabe apa? Mansade, kenapa? Jadi ketika Musa Samiri kok lahir, apa kata omaknya? Ada simpanlah anak dan gua ke gua. Tak boleh selamat, tak boleh jangan dapat di Fir'aun. Di sondong dia ke dalam gua. Di pintu gua saja kau dia. Tak bisa jamu dia lah. Siapa ni menjamu? Jibril. Jibril yang memanggilnya pisang loba, dibayarnya susu. Kok disopin lah Jibril? Artinya Jibril, Rabbahu Jibril. Dibolo lah Jibril. Upo apa? Godangnya kafirun. Diajak wong nyomba patung sapi dia kan. Tapi Musa yang dibolo di Fir'aun mursalu. Itu ditandu apa? Boso walaupun Jibril membolo, nyo kalau semenjak awal lu lihat tuli ndak elok lah. Ndak jo kan elok. Walaupun Fir'aun yang membolo, tapi kalau semenjak awal inyo lah nabi, kan nabi jo nya. Ya, cuman sekali lagi indikator tu perlu dicari. Indikator kita kan ikhtiar kita di situ tu. Mau saho, aku anak kau nya terlahirnya mampu kita aja lah nenek lo. So alinya dulu tercatat di azal cendera waktu nak urusan awal. Itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Bini nabi gua teroko ya, bini Fir'aun beriman. Teroko. Ya, jadi itu kisah tadi itu boleh tengok dalam tafsir tentang ayat Samiri. Silakan dirujuk. Pada salam pun nama Samiri itu Musa bin Zafar. Pada salam. Nah, kalau Musa ni Nabi itu Musa bin Imran. Pada samur orang. Ini sama-sama Musa. Belum tentu elok ni. Ini manin seorang itu godang di tangan Jibril. Yang seorang itu godang di tangan Fir'aun. Tidak ayat juga mengatakan atau hadis itu mengatakan bahwa sesungguhnya siapapun tidak mengetahui apa itu kecuali Allah Ta'ala atau Rasul yang ayat. Berarti Jibril lah tonton satu gaib itu kan? Tidak. Ini menonton gaib itu Allah Ta'ala atau sesuatu wong-wong yang ditunjukkan oleh Allah.
Jadi tafsir Quran Rasul yang pilihan itu maksudnya siapa? Apa Rasul betul-betul ya Rasul atau termasuk wali? Tafsir Quran? Kan ada tuh, sesungguhnya tidak satu pun yang mengetahui yang baik kecuali Allah dan Rasul yang ada salah. Rasul-rasul pilihan atau rasul tertentu? La ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil 'ilmi, teman. Anu pun seperti itu kan. Itu kan yang menghafal Quran kan ditanya ini. Iya. Bahwasanya sesungguhnya tiada ketentuan yang mengetahui yang baik kecuali Allah dan rasul-rasul yang terpilih tapi gitu tafsirin. Itu mungkin apa ya tak? Dan itu mungkin Ustaz yang diberi Ustaz Dery ini kan menjawab tanya ini mana? Oh Ustaz Dery. Terima kasih. Hah? Itu dalam surah Al-Imran. La ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil 'ilmi. Itu soal di mana waqaf dia masalah artinya. Ada orang mengatakan ta'wila ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu titiknya. Warrasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Ada yang mengatakan waqafnya la ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhun. Allahu a'lam, entah itu yang Pak Mulia maksudkan ya, Allah. Mungkin. Nah, kalau tidak, ada Ustaz Dery yang menjawab. Ini yang hafal Quran kan? Salisar? Ah, Salisar apa? Ada Quran. Oh, apa lewatnya? Juz 30. Ini lah 30 juz. Jadi, maksud betul itu. Jadi, memang ada orang yang tahu baik, tapi diberitahukan. Diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh wali, contoh para wali, mawali. Ambo, apa ya? Salah satu yang buat tertarik sebenarnya dia juga dan aku pernah punya pengalaman. Ternyata orang yang alim itu tentang petunjuk masa depan lah gitu kira-kira. Punya pengalaman pribadi tentang itu tuh. Punya pengalaman pribadi. Jadi aku yang begitu kan, tadi aku punya pengalaman pribadi kan. Dan betul ceritanya tuh setelah itu, tapi aku yakin itu adalah sesuai yang nanti kita kalau firasat muslim. Firasat. Tapi topik pula perasaan itu pula masalah atau dan dia bicara sekian tahun sebelum terjadi. Nusun cuaca itu pakai kan sama Heru buat tangan nusun cuaca. Nah, itu maksudnya itu. Ya, jadi untuk tidak mengatakan awak ambasi sisi itu jawabnya. Boso datu lah aturan itu sesungguhnya dipirasakan Allah Ta'ala. Tapi perasaannya proses bulu dan tanda-tanda memang buat tu. Iya, kalau firasatnya itu enggak ragu. Ando aku cerita ya, begitu Ustaz ya. Itu masalah hubungan ini. Ketika perlu ngajar di Guntung, itu kan ketika libur, saya mau jalan ke kata orang datuk layar. Tapi orang dia bukan guru buya itu orang, punya dulu. Guru buya itu orang, datuk itu, saya mau ke situ. Aku tuh mau buat anak buat sakit ketika itu. Ketika anak bersakit, aku ke sini minta bercaranya minta mohon minta apa lah minta doa karena akan mengalami. Apa katanya kan anak tu sabar nak sebetulnya aku boleh pindah ke Siko katanya. Sabar nak sebetulnya aku boleh pindah ke Siko. Kan pindah ke Siko atau? Kan pindah ke dari kan murid guntur tu pindah ke dari lah kalau murid Siko. Mak kesombongan. Tapi aku Siko tu katanya agak yang murid saja kan. Tapi aku tak tahu. Dua bulan setelah sampai di Guntung datang tawaran untuk pindah ke 10 melalui tes tapi hanya 2 bulan. Ketika itulah istriamu yang alumni pesantren kau menjawab menjeritnya ke rumah pulau sekolah. Ibu kami pindah lah ibu. Potong ada datuk-datuknya bikin kami pindah copik katanya. Alumni keluar. Apalah alumni 10 itu alumni pesantren itu. Hanya cuma pindah tu ketemu kan. Tapi alhamdulillah kau betul-betul pindah setelah itu. Kita lama ke 10. Itu sudah dikatakan 3 bulan sebelum tes. Nah, tapi itu pirasat. Nah, itu sekali lagi itu yang maksudnya kait itu kait itu kan. Itu jadi untuk tidak kita serius kan tentu kita menurut itu jadinya pirasat. Jadi pirasat itu boleh. Boleh. Itu jangan ini semua firasat yang perlu dijago tuh yang zur binurillah. Yang memandangnya dengan cahaya Allah tidak firasat sembarang agak-agak aja. Ya kedua kali tuh ambo nak S2 tuh bukan nah, aku sambung ya
Jadi di Bandung dia sudah yang katanya. Aku yang tu. Tu ambon explore tu. Jadi besok di Bandung dia sudah yang katanya. Yang saya pukul, saya pinulir dia. Tengok siapa datuk. Siapa datuk mereka? Ya, kalau datuk tu datuk tu ketika Buya nak meninggal, 6 bulan kemudian meninggal, Buya meminta ampunan kepada Buya untuk selamat. Di telefon apa? Yuk, bila tonton betul ni, besok kalau pergi ke kubur tu kan. Iyalah Buya. Perlu membawa Buya ke situ. Itulah Buya tu salah-salah ini menangi-nangi, minta izin apa izin itu segala macam. 6 bulan tak salah sebab itu meninggal Buya. Iya, salah. Ibu Buya kuah? Lah lah meninggal ke dua lah. Lah meninggal ke dua lah. Tu lah meninggal dua. Awak aku masa yang telah ambil aja tu. Lah banyak pelito tu padam kedua sadar. Kalau saya mengaku nak dijago pelito ni selagi pelito tu jago. Jadi di situ mau menengok yang buat tu menang ni kedua tu. Apa sih lah ada di alam yang buat tu kan? Di tiga boleh ketua kamper masih ada hidup pelito tu. Di apa tu masih hidup pelito tu. Atau potong lah di pelalawan lah padang lah pelito cik kan. Itu penyom kan gitu menjamu pelito. Itu termasuk yang gaib yang lihat itu atau apa tu? Itu firasat. Firasat. Memang boleh jadi firasat kita tu bono sesuai dengan apa kau nak letak lah. Boleh jadi. Nama firasat. Mana yang tadi? Waqad yassara Allah subhanahu wa ta'ala kullan minas sa'idi was syaqiyyi lima khuliqa lahu. Itulah jalan yang diberi Allah Ta'ala kan. Allah mudahkan untuk yang bahagia, untuk yang sengsara. Untuk apanya diciptakan? Dipemudahkan Allah Ta'ala, dibuatnya syariat kan, dibuatnya rambu-rambu. Untuk menjadi indikator bagi kita, kita apa termasuk nenelok dan dulu atau tidak. Fayassara sa'ida bifadlihi lil imani wa ta'ati. Maka Allah mudahkan orang yang berbahagia itu dengan kedermawanan Allah Ta'ala untuk beriman dan untuk melakukan ketaatan. Wayassara syaqiyyu bi'adlihi. Dan Allah permudah orang yang sengsara dengan adilnya. Kalau untuk iman juga dengan fadlihi. Nah, kalau untuk yang apa ke? Bi'adlihi. Lil kufri wal ma'asi. Ini tendit cair eh. Qala Ta'ala. Apa jahat? Dimudahkan juga Allah Ta'ala. Ini minta deh. Ini mudah kan? Allah Ta'ala kan pengasih penyayang. Qala Ta'ala fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wa staghna wa kadzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Sekitik. Wa akhraja muslimun an jabirin. Dan ada dari hadis riwayatkan dari Jabir bahwa Suraka bin Malik bin Ju'sum bertanya dia, ya Rasulullah, bayin lana dinana, jolian ke kami agama ke, ka'anna khuliqna al'an, seakan-akan kami ke diciptakan gini, jolian lagi kami, kami sedang fresh-fresh ke, fimal amal, apa yang akan dibuat ke, atau apa kejadian ke. Afima jafat bihi al-aqlam wa jarat bihi al-maqadir am fima yustaqbal. Apakah nan terjadi go jafat bihi al-aqlam laqai yang tinta fenala wa jarat bihi al-maqadir, itu yang berlaku dalam takdir, maksudnya adalah keputusan Allah Ta'ala lah yang terjadi go am fima yustaqbal, atau apa yang akan datang ni. Qala, apa jawaban Nabi, fima jafat bihi al-aqlam wajarat bihi al-maqadir. La sudah sudahlah. Qala fa fima al-amal? Untuk apa jeli babui? Apa ba dek beramal jeli? Qala i'malu. Buatlah. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Sesuatu akan dimudahkan untuk sesuatu dia diciptakan. Inya diciptakan menjadi orang yang berbahagia kah atau orang yang sengsara? Kalau berbahagianya akan dimudahkan oleh Ta'ala jalannya kok ya.
Kalau orang yang sengsara ni akan dimudahkan pula dari Allah Ta'ala jalannya kakian. Jadi pertanyaan tu tak kini dia sana. Lah adalah orang bertanya ke Nabi tu. Apa jawapan Nabi? Kan sederhana jawapannya. Buat je lah. Amal aja lah. Wa kullu amilin bi amalihi. Dan setiap yang beramal itu tergantung dengan amalannya. Wa amma qawluhu ta'ala kulla yawmin huwa fi sya'n. Itu ayat tu tak dari ya. Ya. Setiap hari dia berada dalam keadaan. Itu arti letter letnya. Apa maksud keadaan tu? Fal muradu su'unun la yabtadiha. Maka yang dimaksud itu adalah keadaan yang tidak barusan dibuatnya. Artinya keadaan yang tidak ada kini buat itu. Dzakara sahibul Kasyafi, menyebutkan pemilik tafsir Al-Kasyaf. Siapa Al-Kasyaf? Imam Zamakhsyari. Zamakhsyari ya. Bahwa Abdullah bin Tahir berkata kepada Husain bin Fadal, bertanyanya, askala alayya qawluhu ta'ala. Jadi masalah dengan ayat Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, kulla yawmin huwa fi sya'an. Ayat itu seakan-akan bertentangannya dalam pikiran ambo, ma'ama saha annal qalama jaffa. Bertentangan dengan hadis yang menunjukkan bahwa pena sudah jaffa. Diangkat. Takoyong. Bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, dengan sesuatu yang ada sampai hari kiamat. Seakan-akan kalau ayat itu kan mengatakan inyo setiap hari ada tahu ini dia pun ya la ta'ala. Sementara hadis tadi mengatakan ada yang terjadi lah sudah sodolan. Bapak ja. Faqala al-Husain. Kata Imam Al-Husain ibn Fadal, huwa su'unun yubdiha. Ay yadhharuha ala wifqi qada'ihi fil azal. Itu maksudnya keadaan yang dimunculkannya sesuai dengan keputusannya semenjak azal. La su'unun yabtadiha. Bukan keadaan yang bau-bau dibuat dia, ayun si'u hal'an, yang dibuat dia kini. Itu maksudnya dah. Lianna takdira sabiqun. Karena takdir itu sudah terjadi. Faqama Abdullah wa qabbala ra'sal Husain. Faqa Abdullah tadi didu dekannya Husain bin Fadal. Ya, ini itu dia kerendahan hati ulama. Tak soalnya bertanya kepada uang yang sosode inyo alim lebur inyo. Atau bertanya ada terdapat dalam hatinya sesuatu, tak soalnya bertanya orang. Kalau zaman kini Husain bin Fadl ke sekelas Google lah dibuat. Hatinya sodo apotik dia lengkap. Awak kalau gini kan, kalau nak bertanya ke apa dia sampai awak lagi. Akhir dia telah ke handphone bertanya. Itu sahabat dia somat, dia Ustaz somat. Sanat inya ruinya Google Rasulullah ni. Itu sanat inya ni. Orang baik menuntut dia telah emu, orang kakian kamai. Perlu. Kini malahan kalau di dunia akademisi itu jadi referensi malah. Ya Pak Mulia, Google kan boleh jadi referensi. Biru cetakannya. Ya. Agak ganjil gitu model model lain. Daftar pustaka. Daftar pustaka. Biru cetakannya. Meraja. Wa dzakara ba'du ulama, ada kisah yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwa Ibnu Asy-Syajari pada suatu hari jalasa yawman ala kursi wa'dhihi, nya duduknya di kursi yang inya selalu memberikan pelajaran di situ di majlis inya lah di bore. Wa dzakara al-ayah, disebut ini ayat tadi, kullu yawmin huwa fisya'.
Fa waqafa rajulun ala ra'sihi. Onda ngawayat dulu, tagak uang depannya langsung. Ala ra'sihi. Nampak kasui. Tak dia tek kepala atau enggak? Selesai baca ayat dulu al langsung tagak betu ala ra'sihi. Nampak kasui. Langsung mencadu aja bersawa. Nda diunti dia dah. Jadi nanti dia dah langsung tagak. Fama yaf'alu wa qala bertanyanya. Fama yaf'alu rabbukal an. Kalau ia setiap hari itu kojonya, apa kojo gini ini? Pasal kata, atau diam langsung ibnu, asyajari. Wabata mahmuman, sampai lolok pun gundah gulananya. Kanang dia tahu itu. Fara al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya. Dalam lolok dah. Mimpinya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada juga kesudahan pertanyaan dulu pelawak kan ada kesudahan ya. Kan itu udah sama. Faqala lahu, apa kata Rasulullah kepada Ibnu Sajani dalam mimpi itu, inna sa'ila huwa al-Khidr. Yang bertanya lu Nabi Khidr dong. Oh. Yang bertanya lu. Mau uji berarti dia. Iya. Iko gua di antara wallahu alam aku teliti riwayat kau tuh. Berarti ya memang kalau uang yang berterikat, aku jelas terikatnya meyakini Nabi Khidir masih hidup. Kalau uang yang ibon-ibon berterikatnya, tapi kalau uang yang tidak berterikat Nabi Khidir tidak hidup. Dan dia termasuk yang meyakini Nabi Khidir begitu. Wasayyudu ilaika, hanya yang bertanya tu Khidir dong ni, tiba sok balik tu. Akan kembali dia kepada engkau. Fakullahu, jawabannya kata Rasulullah, su'unun yugdiha wala yabtadiha yakhfadu aqwaman wa yarfa'u akharin. Itu jawabannya Nenjako. Itu maksudnya keadaan yang sesuai dengan azalnya, tidak keadaan yang babuik tengah hari ke bekari ke. Yakhfadu aqwaman, ini meninggikan sebahagian kaum. Merendahkan sebahagian kaum dan meninggikan sebahagian yang lain. Fa'atahu. So pagi duduknya di majlisnya dia balik tiba balik. Apa jawab? Fasa'alahu, bertanyanya balik kepada Ibnu As-Sajri. Fa'ajaba. Dijawab dia contoh jawaban yang diajaukan malam tu. Faqala lahu, apa jawaban Nabi Khidir tadi? Salli 'ala man 'allamaka. Abah selawatlah engkau kepada uang yang majon dan kau. Kan tentu je dia kan? Iyalah, ni wali ni tentu wali pula dia. Nabi ni tentu tu nabi pula. Awak ke wali ndak nabi ndak? Wali negeri banyak. Dak itu sama dengan qada dan qadar berarti tu. Lebih konkret itu. Ya qada penetapan. Iya. Penetapan di azali. Keputusannya qada. Qadar itu pelaksanaan dari qada. Qadar itu keputusannya. Qadar itu pelaksanaan dari qadar. Qadar itu pelaksanaan dari qadar. Qadar. Kalau dia mengawal, ada pelaksanaan. Takadiu sudah. Itu kawin antara qadar dengan qadar, takadiu jadi. Untung enggak bergolong dadar gitu ya. Nih, Pak Tarekan. Salli ala man allamaka. Wahada akhiru ma'aradna iradahu fi hadal qismi. Berarti akhirnya walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana dengan hadis Nabi itu bahwa pada 100 hari yang datang akan meninggal seluruh yang ada sekarang. Apa itu dia? Itu dia sebenarnya dasarnya. Enggak ada 1 tahun dari kau kan enggak ada. Enggak ada umat lain yang hidup ini guys. Iya. Jadi bagaimana dengan Khaidul Nabi Khaidul itu? Enggaknya sebenarnya itu lu masalah perbedaan sikap dong, Pak. Sebahagian sampai kini mah enggak wajar. Sebahagian meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup. Dan ada dalilnya panjang riwayatnya. Sebahagian lain mengatakan yang tadi enggak ada. Atau yang maksud Nabi yang ada itu yang ada silangnya seperti itu. Misalnya terjadi mutasyabih. Itu di antara paham yang meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup. Jadi yang maksud Nabi di antara kita yang ini enggak ada yang bisa tahu lain. Tapi mungkin Nabi Khidir itu bukan maksud dan Nabi ketika itu.
Banyak katanya yang hamba pernah baca katanya Hasan Asy'ari itu dulu digendong nak bayi dia. Nak jumpi nak bayi lah. So, ada gurunya atau jumpi tamu dia ni. Digendong datuk dia. Itu sudah tu gendong lah. Kan tu nak tadi ni. Tidak, itu nak bayi dia ni. Tidak, itu tak mustahil je kan. Cuma tanduk. Dan itu tentu dia Ibn Sujari siapa yang bertanya. Jadi Buya Ustaz apa guru dari Wahid Hakim itu menyampunya ada akan datang tamu dia ni. Lojak pun siapa nak mojak pun. Siang Asari kau dia mojak pun. Digendong lah tu eh. Satu tiba di situ ngaji. Satu siapa mantau dia dah Asari. Dia mantau. Sedang tu Asari tadi kau balik. Baru tanya guru nak. Tentu lah siapa tadi ni. Tapi nak tu nak pakai hero. Tentu banyak sih ke murid yang lain. Nabi tentu asal masa itu lah kalau mohon tuh bunda satu dulu kan nilai rendah. Ayo salah deh. Tapi sambil minum tuh mohon tuh bunda kan. Kalau orang yang berterikat, pas kali lah ya. Inyo meyakini bahasa nabi khair dari masih ini. Karena di antara talqin zikir doa do beliau yang mentalkinkan. Jadi kalau ada orang mengamalkan zikir tadi, nak sebandi lah pemohon. Bono-bono diamalkan, ya zikir tadi kan nak sebandi kan. Dan ini meyakini Nabi Khidir mati, itu zikirnya itu butuh. Oh, itu baru. Karena ada silsilah dalam nak sebandi itu silsilah ruhani. Tidak apa suara yang maju itu ruhaninya. Tidak apa suara cedera awak. Tanda zikir nanti isbat. Cuma baca sejarah. Itu abi tu. Sudah itu masalah fikih tu. Masalah fikih. Awak senasib jelah baca. Ya. Ah. Ya.